Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hobbyholic. Saya akan membuat video lagi kali ini tentang bagaimana menggunakan baut ini ya teman-teman. Teman-teman kalau ketemu baut ini namanya baut roofing. Jangan dibuang. Ini saya dapat dari bekas pemasangan atap baja ringan. Akan saya manfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Teman-teman bisa simak terus video ini, jangan di skip agar tahu manfaat dari baut roofing ini. Baut roofing ini akan saya gunakan atau akan bermanfaat sekali ketika kita melakukan proses pengeboran dan mata bor kita tiba-tiba patah seperti ini ya teman-teman. Baru saja ngebor tapi mata bornya patah seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan baut roofing tadi, tentunya dengan ukuran yang pas dengan mata bor yang kita gunakan tadi, yang patah tadi. Baut roofing ini ukurannya, diameternya teman-teman bisa lihat 5 mm. Diameternya 5 mm, kemudian panjangnya adalah, kita ukur dulu, dari ujung ke ujung itu 55 mm atau 5,5 cm. Nah ini, saya rasa bisa menggantikan mata bor tadi. Kita lihat bagaimana caranya. Pertama kita lepas dulu karetnya ini. Setiap baut roofing sepertinya ada karet pelindung atau penahan seperti ini ya teman-teman. Kita lepas pelan-pelan. Selanjutnya akan kita potong kepala dari baut roofing ini. Kita potong menggunakan gerinda. Pelan-pelan kita potong. Setelah terpotong, langsung akan kita pasang di kepala bornya sebagai pengganti mata bor yang patah tadi. Kita buka dulu kuncinya, kemudian kita pasang baut roofing ini tadi. Prosesnya sama seperti saat kita memasang mata bor biasa ya teman-teman. Terus kita kencangkan lagi. Setelah itu akan kita coba apakah mengganti mata bor dengan baut roofing ini bisa bekerja sempurna. Pertama pada triplek dulu teman-teman, pada papan triplek. Nah ini papan triplek yang lumayan empuk untuk dibor, dapat bekerja dengan mudah teman-teman. Bisa lihat langsung menembus triplek yang kita lubangi dengan baut roofing tanpa menggunakan mata bor. Kemudian pada pipa pralon atau pipa PVC, mudah sekali juga melubangi pipa pralon ini menggunakan bor dengan ujungnya memakai baut roofing. Teman-teman bisa lihat mudah sekali menembus pipa PVC. Selanjutnya balok kayu. Ini balok kayu keras, tapi kayu apa saya kurang paham. Akan kita coba apakah mata bornya dari baut roofing ini bisa menembus. Kita lihat teman-teman. Kita bor. Nah, bisa juga untuk melubangi kayu yang tebal seperti ini ya teman-teman. Ini kayu keras. Teman-teman bisa lihat sendiri. Langsung dilibas oleh baut roofing ini. Terlihat itu lubangnya. Bekas bor. Untuk dinding juga bisa, teman-teman bisa mengebor dinding jika tidak ada mata bor menggunakan baut roofing ini. Kita lihat mudah sekali untuk melubangi tembok ya teman-teman, memanfaatkan baut roofing yang saat ini biasanya hanya digunakan untuk baja ringan saja, ternyata bisa juga untuk ngebor. Selanjutnya yang lebih keras lagi akan saya coba pada pipa besi. Pipa besi dengan ketebalan, teman-teman bisa lihat sendiri pipa besinya ini tebalnya sekitar 3 mili ya teman-teman. 3 mili pipa besi akan kita lubangi menggunakan bor yang di ujungnya dipasang baut roofing. Baut roofing ini masih sama dengan baut roofing yang saya gunakan untuk ngebor kayu tadi. Kita lihat apakah bisa bekerja sempurna. Prosesnya seperti biasa. Kita tekan seperti ini. Nah ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, tapi bisa juga untuk melubangi ini teman-teman. Dan ini teman-teman lihat berhasil dilubangi menggunakan ujung baut roofing. Mulai menembus. Dan akhirnya, nah ini teman-teman, tembus ya permukaannya.
Akan saya coba, saya buat lubang satu lagi, masih menggunakan baut rubbing yang sama. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Kita lubangi lagi pipa besi tebal ini. Ini adalah pipa besi yang tebal dan berat ya teman-teman. Menggunakan mata bor biasa saja cukup susah untuk melubangi. Tapi ternyata baut rubbing pun bisa mengerjakan, membuat lubang pada pipa besi setebal 3 mili ini tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya, berhasil melubangi pipa besi. Nah, seperti ini teman-teman, fungsi dari baut roofing yang biasanya hanya digunakan untuk memasang atap baja ringan, teman-teman bisa memanfaatkan untuk mengganti mata bor yang patah. Oke, sekian dulu video kreatif dari Hobbyholic kali ini teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Hobbyholic. Dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya. Terima kasih teman-teman.